apa nih adik-adik? Materi kita hari ini yaitu mengenai bangun datar persegi panjang. Nah, persegi panjang, bagaimana sih yang dikatakan persegi panjang? Nah, yang dikatakan persegi panjang seperti ini. Ya, ini kedua sisi itu dikatakan dengan panjang. Nah, kedua sisi atas bawah itu dikatakan dengan lebar atau L. Nah, jadi pada persegi panjang, kedua sisinya dikatakan panjang, ya, dan kedua sisinya yang lain dikatakan dengan lebar. Nah, luas pada persegi panjang, rumusnya panjang kali dengan lebar. Nah, kalau keliling, keliling pada persegi panjang yaitu 2 dikali panjang tambah 2 dikali lebar. Jadi, rumus pada persegi panjang mencari luas, panjang kali lebar, sedangkan mencari kelilingnya 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Nah, sebagai contoh soalnya ada persegi panjang, panjang 5 cm, lebar 8 cm. Hitunglah luas dan kelilingnya. Ya, kita dalam soal ini disuruh mencari luas dan keliling. Nah, panjangnya 5, lebarnya 8. Nah, kita jawab bersama-sama. Mencari luas. Luas itu panjang kali lebar. Panjangnya 5, lebarnya 8. Maka 5 kali 8 hasilnya 40 cm persegi. Nah, keliling itu 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. 2 dikali 5 tambah, ya, 2 dikali 8. Nah, 2 kali 5 berapa adik-adik? 10 ditambah 2 kali 8, 16. 10 ditambah 16, 26 cm. Jadi pada soal di sini, luasnya kita peroleh 40 cm persegi dan kelilingnya kita peroleh 26 cm. Terima kasih.